أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. Boleh kita istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim 7 kali. Semoga zikir ini akan mengiringi perjalanan kita pada malam ini, insyaAllah. Baik, sama-sama kita zikir. 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم، 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 أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah. Tadi baru 28 kali ya kita sama-sama dengarkan istighfar. 28 kali pun kadang-kadang mungkin ada yang di kalangan kita rasa, bila nak habis zikir Hafiz Hamidun ni? Tapi baru 28 kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang masyhur, Nabi rasa rindu, Nabi sebut istighfar sampai 100 kali. Itu satu kali rindu. Kita sekarang kalau rindu dengan anak-anak kita, kalau puan-puan kan rindu dengan husband, SMS je.
habis. Ya senang kita sekarang kan, tapi kalau zaman dulu Nabi rasa rindu, Nabi istighfar sampai 100 kali. Oh, ini Nabi, kita kadang-kadang dengar 28 kali pun kan. Tak habis-habis, tapi insyaAllah kita bentuk, kita didik diri kita supaya kita terus dengan zikir. Sebab zikir ini maksudnya ingat. Ingat ini, apabila kita ingat, contoh ya, kita ingat mati pun, kita sudah ingat Allah. Oh, hebat zikir ni. Kan, jangan bawa kereta lalu, jangan bawa kereta lalu laju, nanti mati. Oh, itu pun sebenarnya cara kita. Bila kita ingat mati, maksudnya automatically kita sudah ingat dengan Allah. Macam-macam cara kita kena sentiasa jadikan zikir ini sebagai kehidupan kita, sebagai satu budaya ya, insyaAllah. Saya akan sampaikan lagu yang seterusnya. Lagu ini sebuah lagu-lagu baru. Lagu baru, lagu puji-pujian kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Sebuah lagu, liriknya kita ceritakan tentang perjalanan kisah hidup Nabi. Bagaimana Nabi ini seorang yang gentleman, Nabi seorang yang penyayang, Nabi seorang yang penyabar. Kita dengarkan. Kasih padamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama kebenaran, dengan fasih lidah beri penjelasan, sabar dalam apa jua keadaan, tak goyah dengan ranjau tekanan, walau diri bisa menakluki tata, tetap rendah hati penuh sederhana. Azimat yang berharga Rasulullah, dengan hikmahmu terpancar syiar agama, mengubah gelap menjadi terang, menghapus jahiliyah. Satu akidah membangun iman, tahun di lapangan mujahadah. Hadis dan Al-Quran menjadi sumber cahaya pedoman, hanya itu yang kau wariskan, akan selamat di dunia akhirat. Rasulullah terlalu rindu Sunda yang utama, menyambungkan kasih denganmu Rasulullah. Dalam siramu ku temu tulusnya cinta demi umatmu, berkorban jiwa sehingga ujung nyawa. Rasulullah,
menghapus jahiliyah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, apabila terkenangmu mengalir air mataku.